Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wahdah Islamiyah kembali akan melaksanakan kegiatan tablik akbar dan dirangkaikan dengan pelepasan atau pengutusan dai Nusantara sebanyak 300 lebih orang dai baru atau dai muda yang akan dilepas dan diutus ke berbagai wilayah dan daerah di Nusantara, di Indonesia ini. Kegiatan pelepasan dai itu menjadi bagian dari tablik akbar kebangsaan yang dilaksanakan insya Allah pada tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kita tercinta, tahun 2024 miladiah, dan akan dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, di Center Point of Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Olehnya itu saya mengajak kepada seluruh anggota Wahdah Islamiyah, keluarga Wahdah Islamiyah, mari bersama-sama. Mari bersama-sama berbondong-bondong kita hadir dan mengikuti kegiatan tablik akbar. Materi akan disampaikan oleh dua ustadz kita, Kyai Haji Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah ta'ala dan ustadz Dasat Latif hafizahullah ta'ala. Kita mengikuti materi tablik akbar. Setelah itu kita akan menyaksikan dan menjadi saksi bersama para da'i muda yang diutus menjadi tulang punggung dakwah di wilayah dan daerah-daerah yang akan mereka tempati dan menjadi tempat tugas mereka nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan memberikan kemudahan di langkah kaki kita untuk sampai dan bersama-sama di kegiatan tersebut. Sampai bertemu pada kegiatan tersebut, saya Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah Rahmat Abdurrahman mengajak kita semua untuk duduk bersama dan bersilaturahim. Sampai ketemu pada kegiatan itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan